Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Honda Pondok Cabe. Nah kali ini kita akan melihat ya stok, ya ini part 2-nya. Yang part pertama itu kemarin kita ada di sebelah sana ya guys. Nah sekarang ini part keduanya kita akan melihat stok-stok baru yang ada di Honda Pondok Cabe. Nah sebelum kita berkeliling nih ke semua stoknya, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya guys channel YouTube Ena, dan tekan tanda lonceng juga nih supaya kalian bisa tahu notifikasi ataupun video baru dari Ena. Nah buat kalian juga yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Nah di sini kita langsung aja untuk Ena pamerin stok-stok yang ada di Honda Pondok Cabe ya. Kita pertama mulai dari mana dulu ya guys? Kita pertama mulai dari sini ya, nih. Pas pertama kali sih Ena ngelihat ini ada Honda City ya. Ini Honda City terbaru nih. Ini Honda City, ini baru datang dia ya, Honda City terbaru. Dan ini Honda City-nya keren banget guys, warna hitam. Dan kalau di sini di Honda Pondok Cabe ini untuk stok nggak ada yang namanya stok inden ya. Dan kalau untuk stok itu ready ya semua ya kalau untuk stok. Nah, sekarang ini warna hitam City. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini keren banget untuk Honda City-nya. Dan yang kedua ini ada Brio. Ini ya, Brio. Kalau untuk Brio sih semua pasti udah kenal dong dengan yang namanya Brio, si cantik mungil ini ya guys. Nah selanjutnya ini ada City. Nah ini untuk Honda yang City Hatchback yang tipe RS-nya ya. Nih City Hatchback RS. Dan ini lengkap banget untuk fitur-fiturnya nih untuk Honda City. Nah buat kalian juga yang berjiwa muda, jiwa pembalap ya, bukan pemuda berbadan gelap, tapi kalian jiwa pembalap yang hobi balap-balapan di jalanan, cocok banget pakai new Honda City Hatchback ini guys. Nah selanjutnya ini ada CR-V nih. Ini untuk CR-V-nya ini yang Black Edition. Kenapa yang Black Edition? Karena dia full black gitu. Jadi semua ada di sini, ada mulai CR-V Prestige Turbo biasa dan juga yang Black Edition juga ada nih. Dari tampilan bagian depannya udah black semua untuk bagian ringnya ataupun velgnya, dia juga udah serba hitam. Ini buat orang yang memang hobi mobil yang sporty banget guys, jadi full black dalamnya. Nah ini untuk HR-V, ini untuk HR-V-nya yang tipe special edition. Nih, kalau untuk yang special edition itu dia di bawahnya ada yang fog lamp-nya, tapi kalau untuk yang tipe E dia belum ada fog lamp-nya ya. Nih, untuk HR-V ada semua di sini, jadi kalau buat kalian, kalau misalnya kalian pengen mampir, ataupun kalian pengen berencana membeli mobil Honda, kalian jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113 karena nanti Ena akan ngajak kalian langsung melihat unitnya langsung ke sini guys. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Ini untuk yang tipe Prestige Turbo biasa nih. Untuk yang CR-V. Tapi kalau untuk yang CR-V ini dia udah pakai yang Honda Sensing semua ya nih. Karena ada nih tandanya di atas sama yang di atas itu. Itu dia udah with Honda Sensing semua guys. Oke. Okay? Ini selanjutnya ini untuk yang BR-V nih. Ini BR-V-nya keren banget nih untuk BR-V warna hitam. Kalau ini warnanya sih ada warna hitam, warna opal white juga ada, dan juga warna-warna putih itu ada ya. Nih yang opal white kayak gini. Ini kenapa dibilang opal white? Karena opal premium opal white pearl ya. Jadi untuk warnanya ini dia nggak ke putih, nggak ke silver. Jadi warnanya itu kayak perpaduan warna yang pokoknya cakep banget deh, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata karena warnanya itu warnanya unik gitu warnanya ya untuk yang BR-V. Nah selanjutnya ini ada yang unit BR-V tipe E. Nah kan tadi Ena udah tunjukin nih stok-stoknya, terus udah tunjukin juga warna-warnanya. Nah buat kalian juga kalau misalnya kalian belum dapet tawaran dari Ena, tawaran best price pastinya, jangan kalian pergi ke yang lain karena Ena pasti akan memberikan penawaran yang terbaik dan juga akan memberikan pelayanan yang terbaik juga buat kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu sebelum kalian mendapat tawaran terbaik dari Ena untuk mobil Hondanya guys ya. Oke, nah ini untuk yang Brio, Brio RS ini. Untuk yang Brio tipe RS. Nah, kalau kalian misalnya pengen untuk warna-warna yang unik misalnya, itu kan bisa pesen dulu. Karena kalau di sini kan Brio-nya kita pesen dulu baru kita adain untuk unitnya gitu ya. Jadi kalau untuk warna ini sih ada ya untuk yang
Brio RS. Nah, selanjutnya ini untuk yang BRV. Ini BRV yang tipe E. Nah, ini BRV tipe E, kita tinggal lihat aja dari velgnya, guys. Karena kalau untuk unit ready itu adanya yang tipe E, CVT, dan juga yang tipe Prestige. Kalau yang tipe Prestige itu velgnya dia yang velg-velg yang udah 2 ton ya untuk velgnya. Nah, kita lanjut ke mana nih? Saking banyaknya nih, guys. Untuk stok-stoknya nih. Nah, kita keliling nih ya. Nih, keliling. Tuh. Ini untuk yang BRV semua ya di sana, untuk yang BRV. Nah, mungkin kita untuk ke situ ngelihat HRV. Yuk, nih. Ini ada HRV. Kita dari sini ya. Ini untuk BRV semua nih. Kalau untuk BRV, oh ya, satu lagi. Untuk BRV kalian jangan khawatir, stoknya itu banyak, melimpah banget. Selain stok, promonya juga banyak. Dan untuk diskonnya, pasti cakep deh guys. Pokoknya kalian tinggal bisik-bisik aja ya ke Ena ya. Pokoknya sebelum dapat tawaran yang best price dari Ena, kalian jangan ke yang lain deh. Ke Ena dulu aja, pasti Ena kasih yang terbaik buat kalian guys. Oke, yuk lanjut. Nah, ini lanjut ya guys. Itu soalnya informasi buat kalian doang guys, bukan buat yang lain. Ini untuk yang, oh ternyata ada yang HRV nih. Ini stand kaki ya HRV-nya. Ini sebenarnya limited edition. Kenapa? Karena yang mau banyak. Cuman untuk stok dan unitnya itu terbatas ini untuk yang stand kaki. Jadi kalau mau ya kita harus pesen dulu yang untuk HRV. Nah, ini untuk yang City. City hatchback ini warna silver. Ini juga paling laris nih. Paling laris juga dan paling banyak diminatin. Karena dari bentukannya itu loh. Bentukannya itu simple. Terus kayak sedan coupe Eropa gitu guys untuk bentukannya. Nah, buat kalian mungkin yang ingin berminat untuk membeli mobil Honda, kalian juga bisa datang ke showroom Ena ya yang ada di Honda Pondok Cabe. Kalian di Google Maps itu tinggal klik aja Honda Pondok Cabe, itu akan nemu. Dan nanti ketemu Ena di sini di Honda Pondok Cabe. Nah, nanti misalnya kalian mau test drive juga bisa, nanti Ena tunjukin untuk test drive-nya ya. Supaya kalian tuh lebih trust ataupun lebih percaya untuk datang ke sini dan untuk melakukan test drive. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Ini tadi ibaratnya ya, kalau sana itu yang pilar A dan sana itu pilar B gitu. Jadi ini stoknya kayak terbagi dua gitu karena stoknya kan ini banyak nih untuk yang di sini dan untuk yang di sebelah sana. Ini kita jelajahin semua untuk stoknya. Ini ada BRV juga. Nah, yang banyak sih BRV karena untuk promonya yang kayak Ena sebutin tadi guys. BRV ini untuk yang Brio-Brio di sini. Nah, itu untuk Honda City nih. Ini guys, Honda City. Nah, oh iya, satu kata buat Honda City, khusus warna merah ini, setiap kalian membeli Honda City, khusus warna merah tapi ya, kalian itu akan mendapatkan best price juga guys, khusus warna merah. Kenapa? Karena warna merah itu warna yang spesial, pertama. Kedua, warna merah itu warna yang bagus untuk di jalanan, apalagi untuk tipe yang Honda City. Nah, ketiga, warna merah itu paling banyak dicari, jadi karena paling banyak dicari, ya pastinya akan mendapatkan promo-promo yang spesial juga dari Ena tentunya guys. Tapi khusus yang warna merah ya, nih khusus yang warna merah. Nah, itu untuk HRV juga ini. Ini ada HRV. Duh, aku kalau ngeliat HRV tuh kayak ngeliat gimana gitu, karena bentukannya ini bagus banget gitu untuk yang HRV nih. Nah, kita sekarang akan ngelihat unit, itu unitnya di sebelah sana ya. Itu unit akan mau kita kirim. Nah, kita lihat unit apa aja nih yang mau kita kirim. Nih guys, nah jadi nanti setelah kita udah misalnya udah beli mobilnya tanda jadi, nah untuk proses pengiriman nanti unitnya itu akan dibersihin di sini. Ini untuk unit yang udah siap kirim, nih. Ini guys, nah kalau kalian ini jelas nggak sih? Tadi kan kalau di sebelah itu kurang jelas ya warnanya. Ini warna opal white nih, warna opal white-nya keren banget. Jadi kalau kena sinar matahari itu warnanya bukan putih, bukan silver. Jadi perpaduan antara keduanya. Terus kayak ada warna biru-birunya gitu. Birunya kayak pastel gitu loh. Biru-biru pastel gitu. Gimana sih ngungkapinnya? Pokoknya bagus banget ini yang untuk BRV ini guys. Ya, ini warna oval taveta. Kayak warna oval white pearl. Nah, itu warna hitam. Ini untuk BRV yang warna hitam. Siap kirim. Ini siap kirim juga. Jadi buat kalian kalau nyari stok BRV, promo, itu kalian jangan khawatir. Karena stok-stok dan promonya banyak banget di sini. Dan ini untuk Brio, nih. Ini untuk Brio juga mau kirim. Nih, mau kirim. Untuk di Brio-nya, guys. Ya. Nah, sekarang kita ngelihat ke sana. Nah, ini untuk hari Selasa, Ena mau kirim unit City Hatchback with Honda Sensing. Kalian juga nanti bisa tunggu ataupun bisa tonton videonya ya pada saat Ena delivery untuk Honda City-nya. Sekarang kita lihat dulu yuk, sekarang kita cek dulu untuk Honda City-nya guys.
Nah ini ya guys, kita mau lihat nih Honda City. Ini kirim hari Selasa. Ini unit kita mau dikirim ke Senayan. Nih ya. Tuh, mau dikirim ke Senayan. Jadi untuk unitnya juga harus kita cek dulu, terus harus kita bersihin dulu kalau untuk unitnya guys. Jadi di sini nanti Ena akan jelasin rules-rulesnya, rules-rules tertentu juga supaya kalian bisa aman, cepat untuk dalam pembelian mobil. Nah, kalau kalian mau test drive juga bisa, untuk test drive-nya itu ada di sini. Ini untuk test drive dari Honda BR-V. Nah, ini test drive-nya udah tipe tertinggi, yaitu with Honda Sensing ya, untuk test drive-nya. Jadi kalau kalian mau test drive, tinggal hubungin Ena aja langsung, kalian langsung bisa test drive guys. Nah, oke okay, teman-teman, itu tadi ya kegiatan kita untuk menjelajahin stok-stok yang ada di Honda Pondok Cabe ini. Nah, pokoknya kalau kalian ke Honda Pondok Cabe itu gampang banget alamatnya, tinggal patokannya itu di depan lapangan terbang Pondok Cabe itu, nanti ada kayak showroom gede ya di Honda Pondok Cabe itu, kalian bisa langsung aja datang ke sini dan ketemu Ena di 0812-6230-2113. Nah, jadi buat kalian kalau misalnya ada info pemesanan mobil Honda, tanya-tanya, ataupun kalian bisa minta estimasi hitungan atau segala macam, kalian bisa langsung hubungin Ena di 0812-6230-2113. Nah, buat kalian, terima kasih juga udah nemenin Ena untuk menjelajahin banyaknya unit-unit yang ada di Honda Pondok Cabe ini ya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng, oke? Okay? Mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.